Setelah mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan melakukan perhitungan keuangan negara, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa vaksinasi COVID-19 akan diberikan secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kepala negara menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi massal pada tahun anggaran 2021. Presiden juga telah memberi instruksi khusus bagi Menteri Keuangan untuk merealokasi dana anggaran terkait ketersediaan vaksin gratis, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin tersebut. Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali. Dalam keterangan persnya, Presiden menegaskan bahwa dirinya akan menjadi penerima vaksin COVID pertama kali untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara aman dan telah sesuai prosedur. Tidak lupa, Kepala Negara mengimbau agar masyarakat terus patuh menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya. Priscilia Claudia, Angga Fredesan, Dai TV.